Salam anugerah Tuhan. Mengapa kita harus berdoa? Bagian satu: jika Tuhan itu Maha Tahu dan Maha Kuasa, mengapa kita harus memohon kepadanya agar bertindak dan bergerak? Jika Tuhan dapat melakukan apapun yang Dia kehendaki, mengapa ada penderitaan dan kejahatan di bumi? Mengapa sepertinya ada pembiaran, dan mengapa harus berdoa? Karena manusia itu bukan robot. Kalau robot tidak perlu berdoa cukup digerakkan saja ke sana kemari maka dia bergerak. 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jika kita mau janjinya digenapi dan doa kita dijawab oleh Tuhan harus ada pertobatan. Bersekutu dengan Tuhan sebagai pusat otoritas. Tuhan menciptakan Adam untuk dapat bersekutu dengan dia. Karena Tuhan menghendaki persekutuan, dia menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya dan kemudian mengaruniakan otoritas atas segala sesuatu di bumi. Kejadian 1 ayat 26-28 Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat ini kita lihat betapa berkuasanya manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada mulanya. Manusia telah dikaruniakan, gambar dan rupa Tuhan, yakni, tidak kekurangan hikmat, istimewa di atas ciptaan lainnya dan berkuasa. Dan memang segala sesuatu dijadikannya bagi manusia. Mazmur 115 ayat 16 Langit itu langit kepunyaan Tuhan dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Kejatuhan dalam dosa menghilangkan otoritas. Adam tidak mengambil tanggung jawab dan kehilangan otoritasnya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 8. Tuhan telah berfirman agar Adam berkuasa, bahkan menjaga dan merawat Taman Eden. Tetapi Adam tidak menggunakan hak otoritas atas taman itu, tidak menjaga Hawa dan sebagai hasilnya mereka kehilangan hak dan otoritas. Sejak saat itulah umat manusia menjadi budak dosa. Manusia di bawah kuasa setan. Adam dan Hawa memberikan hak otoritas mereka kepada setan yang menjadi penguasa dunia. Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Bahkan setan menjadi penguasa kerajaan angkasa. Efesus 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dan ketika Yesus menghadapi setan di padang gurun. Dia mengetahui bahwa pada waktu itu setan adalah penguasa yang ada di bumi. Lukas 4 ayat 6 kata iblis kepadanya segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Yesus mengembalikan otoritas itu bagi orang percaya. Yesus datang menghancurkan pekerjaan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8b Untuk inilah anak Tuhan menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus memulihkan dan menebus manusia. Galatia 4 ayat 4 sampai 7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Tuhan telah menyuruh Roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Tuhan. Yesus memulihkan kita pada kedudukan yang benar yaitu sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki persekutuan bersama Bapa dan memiliki otoritas di bumi. Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut dan memberikannya kepada gereja. Wahyu 1 ayat 17b-18, Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lukas 10 ayat 19 Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Gereja, kita, saya dan saudara adalah wakil-wakil resmi di bumi. Pemerintahan ada di bahu kita sebab kita, gereja, adalah tubuhnya. Tuhan hanya dapat menguasai wilayah setan secara sah melalui undangan resmi kita, doa-doa gerejanya yakni orang-orang percaya. Tergantung kepada kita untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana menggunakan tanggung jawab tersebut untuk mengeksekusi, melaksanakan, kehendaknya di dalam hidup kita maupun hidup orang lain. Pentingnya doa bersehati, bersepakat. Betapa berkuasanya kesepakatan. Sampai-sampai Tuhan berkata dalam pendirian menara Babel dalam Kejadian 11 ayat 6 dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana." Namun karena kesepakatan mereka adalah untuk melawan kehendak Tuhan, untuk cari nama dalam Kejadian 11 ayat 4 dikatakan juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Padahal sejak awal Tuhan memerintahkan agar memenuhi bumi. Jadi jelas-jelas kesepakan mereka untuk melawan kehendak Tuhan. Dan bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan sendiri dalam Kejadian 11 ayat 7. Namun bahasa yang dikacaukan pada peristiwa menara Babel tersebut telah dipulihkan Tuhan ketika roh kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Tuhan mengutus roh kudus untuk menolong kita berdoa dengan bahasa rohani supaya kita dapat berdoa dalam satu suara, bersehati dan bersepakat untuk melaksanakan kehendak Tuhan jadi di bumi ini. Kuasa doa bersehati, bersepakat yang lebih besar ada di dalam gereja. Matius 16 ayat 18-19 Dan aku pun berkata kepadamu, Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Artinya, apapun yang kamu larang di bumi akan terlarang di sorga. Apapun yang kamu izinkan di bumi akan diizinkan di sorga. Yesus mengatakan bahwa kunci itu akan menggunakan kata-kata kita sama seperti apa yang diperbuatnya dalam menciptakan alam semesta ini dengan perkataannya. Kunci itu diberikan kepada kita gerejanya. Begitu berkuasanya jika gereja, saya dan saudara, bersehati. Ucapan kita sebagai doa yang berkuasa, maka kehendak Tuhan akan terlaksana. Suami istri yang bersehati, bersepakat juga sangat besar kuasanya. Sepakat secara hurufia artinya berdoa bersama-sama, berasal dari kata Sumponeo. Kata inilah yang kemudian dipakai dalam bahasa Inggris menjadi kata simponi, suara yang harmonis yang dikeluarkan bersama-sama dari berbagai alat musik. Dampak dari bersehati, bersepakat. Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Gereja kita dan Tuhan akan bersuka dan berkenan atas kita. Yesaya 56 ayat 7 mereka akan kubawa ke Gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi, apapun keadaan yang tidak baik terjadi di dunia ini, di kehidupan kita, di pelayanan kita, mari ambil tanggung jawab kita berdoa. Doa bukanlah kegiatan keagamaan tetapi merupakan percepatan yang penuh kuasa untuk membawa kebaikan dan karunia Tuhan di bumi ini. Mari kita kerjakan tanggung jawab kita yakni berdoa bersehati sebagai gerejanya sampai kehendak Tuhan terlaksana di bumi ini melalui kita. Berdoa bersehati sebagai suami istri sampai kehendak Tuhan terlaksana bagi keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.